kita berangkat menuju Purwakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La quwata illa billahi laliyul azim. Ya, kita ketemu lagi di FM Ali Channel. Jangan lupa. Iya. Jangan lupa di channel ini kita akan sama-sama melihat perjalanan. Akan kami tampilkan semua detail, biaya tol, dan juga tempat-tempat kuliner yang baik untuk dicoba untuk traveler semua, ya, untuk para penjelajah, ya, para petualang, dan juga mungkin yang sedang mencari tempat refreshing di masa pandemi. Ada banyak kota yang kita coba datangi, ya. Jadi ya, tidak hanya tempat makan, juga ada tempat wisata, apalagi ya, mungkin pemandangan-pemandangan yang memang di kota-kota itu banyak yang tidak diketahui oleh pemirsa atau penonton dari FMI Channel semua. Ya, kurang lebih begitu aja pengantar dari FMI Channel. Terus saksikan video-video yang ada di channel ini. Terima kasih atas dukungannya, karena subscribe dan juga share dari sobat keluarga semua, menjadi semangat buat kita untuk terus mengambil video di dalam setiap perjalanannya. Dukung terus kami, FMI Channel. Ya, ini adalah tol pertama, gerbang tol Pondok Pinang. Biayanya 16.000, sudah diupdate harganya di atas. Nah, ini juga 16.000 sudah terlihat, ya. Oke, 16.000 untuk gerbang tol Pondok Pinang. Nah, kalau teman-teman lihat di sebelah kanan ini ada yang menarik tuh, kalau malam-malam itu ya ada apa namanya, iklan, ya, papan iklan. Kalau malam-malam tuh cakep banget itu, jadi di tiang-tiang MRT. Iya, pemanfaatan fasilitas. Betul. Jadi bisa untuk pemasukan daerah mungkin. Iya, memang di situ ada tulisannya, ya. Acak, yang apa ya? Iya. Ya, asalkan memang bagus, rapi. Iya. Keren betul. Banget sih menurut. Dan untuk yang pengendara juga nggak terganggu kan? Iya, betul. Malah jadi cakep gitu. Jadi kita sih biasa-biasa aja. Bus. Ini kondisinya masih sama, teman-teman. Jalanannya masih nggak begitu bagus, ya. Kita ambil paling kanan aja, karena emang posisinya jalanannya masih tambal sulam, masih belum begitu bagus. Untuk jalur tol Simatupang kami tetap menyarankan ambil posisi sebelah kanan. Tojor ini, ya, tojor, ya. Buat teman-teman atau buat sobat keluarga semua penonton dari FMI Channel, silakan menuliskan di kolom komentar jika emang ada tempat-tempat yang menurut sobat keluarga semua layak untuk jadi tempat refreshing, ya, untuk di masa pandemi kali ini, yang ketat protokol kesehatannya ataupun seperti apa kondisinya. Teman-teman juga boleh tulis di kolom komentar, nanti kami akan cek. Mungkin bisa dalam waktu dekat, siapa tahu juga requestan teman-teman atau dari sobat keluarga semua juga banyak di request oleh yang lainnya. Kalau banyak yang merequest, kita mungkin bisa langsung cek, ya, tempatnya. Untuk kali ini kita akan coba cek tempat menarik, ya. Ada beberapa yang kami sudah cek untuk bisa melihat apa, menghilangkan kepenatan di kota Purwakarta, ya, Purwakarta Jawa Barat maksudnya, masih, ya. Purwakarta ini ada tempat yang menarik untuk bisa kita kunjungi, dan juga ada tempat makan yang memang sudah sangat viral, ya, sudah sangat viral. Legendaris. Jadi kita akan coba datangi. Oke, ini uji coba car seat, ya. Ternyata ini bermanfaat nih. Nanti tutorial pemasangannya kita buatkan, ya. Lihat ya, nanti silakan bisa cek di link di atas. Kalau belum ada linknya berarti belum kita upload, ya. Oke. Saksikan terus nih. Ini nih. Editional anggota member Blackpink, anggota bukan? Khusus eksklusif.
memeriahkan perjalanan. Kita perjalanan santai nih di 80 km per jam. Menikmati perjalanan, tujuannya bukan untuk tiba lebih cepat ya. Karena memang kita tujuannya untuk refreshing. Menikmati perjalanan baik di tol maupun nanti kita keluar tol ya. Sudah memasuki exit tol menuju Cikampek nih. Exit tapi masuk lagi ya. Ya, padat memang. Iya. Jalur ini memang selalu begini. Karena didominasi oleh mobil-mobil besar dan mereka pelan gitu. Saat masuk jalur ini tuh biasanya begitu. Kita akan masuk ke atas ya, jalur atas ya. Mohon maaf ya, teman-teman, ini jalur tegas. Enggak dong. Putus. Oh, dong. Putus tadi dong. Tegas. Belum di komen sama netizen. Iya, nih sebelah kanan baru nih tegas ya teman-teman. Kita tidak melanggar. Tetap patuhi protokol, bukan protokol ya, apa ya? Peraturan lalu lintas dalam berkendara. Apalagi kita sudah masuk di di era ETLE. Pak polisi nyebutnya ETLE atau juga ada yang nyebutnya ETLE. Tapi kemarin saya sendiri udah melihat langsung ya, siaran langsung tentang bagaimana posisi saat penindakan ETLE itu. Nah ini kita ke kiri, posisi kita ada di kiri. Hati-hati jangan kelewatan. Jangan sampai terlewat ya. Kalau kita ambil kanan, kita posisinya akan ambil ke jalur bawah. Nggak salah juga sih, cuman. Ya, cuman nanti kita kalau untuk lebih cepat, memang kita harus ambil posisi di atas. Kalau di bawah itu ada rest area, memang kalau untuk ada beberapa tempat sarapan yang juga yang enak ya. Ada soto apa ya, lupa lagi itu. Sadang, ya? Bukan soto sadang, ada lagi. Nah ini nggak ada bayar lagi. Suka banyak yang nanya ya, masuk ke atas ada bayar lagi nggak? Nggak ada. Udah masuk aja langsung nih, nggak ada langsung. Lurus aja. Iya. Pastikan jangan ngantuk. Iya. Karena jalannya lurus. Menuju Purwakarta ini lebih cepat jalur atas karena kita tidak menemukan kemacetan seperti yang kalau kita melewati jalur bawah. Kalau di atas pastikan makanan lengkap. Iya, karena nggak ada rest area. Makanya tadi Tuan Putri sudah belanja kebutuhan bensin. Orang-orang yang ada di dalam mobil ini supaya tidak kelaparan dan tidak kehausan. Oke, kita turun dari Tol Layang ya, daerah Cikampek. Saat ini menuju ke Purwakarta. Purbaluji, Bandung. Ya, Cikampek, Cirebon. Kita nih exit. Ambil Cikampek. 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 Masih lurus kita. Iya. Jadi yang ke Bandung kan ke kiri ya. Ya. Kita masih ambil yang lurus. Menuju Purwakarta. Ya, inilah tol Cikampek ya, gerbang tol Cikampek utama. Sama ya. Oke, berapa ya biayanya ya? Biayanya penuh kan? Penuh ya, penuh. Ini kan yang gitu. Ini ya, ini kosong ya. Kenapa itu? Saldonya nggak cukup? 55.000 Subang 55. Jakarta 20.000. Perhatian, satu kartu itu hanya digunakan untuk satu kendaraan. Ini 20.000, capek. Ya, 20.000. Oke. 20.000. Ini terang banget ya. Marah.
kota menuju Purwakarta. Kita keluar di sini. Aduh, anak-anak masih pada nyenyak. Ya, Santa sudah bangun. Kakak Kia, mana suaranya? Gambarnya bingung nih, gambar garis ya, garisnya kayaknya ada. Ini di, harusnya dihapus deh. Iya, harusnya ini kanan kiri gitu kan. Iya, kan harusnya kanan kiri bisa masuk ya. Oh, di situ aja garisnya garis tegas, kita jadi takut melanggar. Oke, kita keluar di exit tol, gerbang tol Cikampek. Berapa di sini? Cek saldonya. Cek. No. No ya. Iya, berarti nggak bayar ya? Nggak bayar ya berarti ya? Jadi bayarnya hanya tadi yang. Iya. Di... karena mungkin kita baru keluar tadi langsung kiri keluar lagi langsung. Sini kampek. Ini langsung masuk kita lampu merah. Kita ke kanan. Menurut informasi Google ya, kalau rumah makan Sate Maranggi Haji Yeti ini sudah buka pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Oh, iya. Ya, sekarang sudah pukul 9.45, jadi harusnya sih sudah buka ya. Ini dia rumah makan Sate Maranggi, tuh dia tuh kuning tuh Haji Yeti. Sate Maranggi Cibungur. Cibungur Haji Yeti masuk. Udah penuh guys. Udah penuh. Oke, kita lihat papan cari tempat duduk ya. Cari tempat duduk dulu. Oh, di situ bisa. Nah, di situ udah ada wejangan. Okay. Demi keamanan Anda, kami untuk tidak meninggalkan barang-barang berharga. Kirain itu ya. Protokol kesehatan. Kirain protokol kesehatan. Pakai maskernya ya. Iya, maskernya di sini.